no no. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku Indah. Dan buat kalian yang baru mampir di channel ini, salam kenal semuanya. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu nih sama kalian kalau misalnya nanti aku nge-reviewnya rada lemes-lemes atau suara aku yang memang agak kurang jelas. Karena memang beberapa hari ini tuh badan aku lagi kurang fit, makanya baru sempat bikin videonya tuh hari ini. Dan langsung aja, di videoku kali ini aku akan nge-haul rok-rok yang menurut aku modelnya sih simple, harganya juga murah meriah banget. Tapi aku gak nyangka aja gitu dengan harga yang semurah ini aku bisa dapetin kualitas barang yang lumayan oke. Kalian penasaran kan? Nah kalau kalian penasaran jangan skip video ini, tonton terus videonya sampai habis. Dan buat kalian yang suka dengan video aku, jangan lupa untuk di like and subscribe videonya, terus tekan tombol loncengnya ya, supaya kalian gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, jangan lupa juga untuk follow my Instagram di sini. Dan sekarang kita langsung aja ke video reviewnya. Oke teman-teman, aku mau kasih info dulu nih kalau misalnya berat badan aku tuh 58 kilo dan tinggi badan aku tuh 155 cm. Jadi bisa kalian jadikan patokan kalau nanti kalian mau samaan roknya itu sama kayak aku ya. Nah, untuk total barang yang akan aku review hari ini tuh ada 5 item dari 3 toko yang berbeda. Untuk rok yang pertama, ini aku punya rok pleated Daisy. Aku belinya tuh dari toko diamor.grosir. Nah, harganya ini cuma harganya tuh cuma 44.999 ribuan aja, gengs. Murah banget, nggak nyampe 50 ribuan ya. Dan ini dia gambarnya ya, aslinya tuh lucu banget ya. Roknya rok pleated, motifnya juga motif bunga daisy gitu. Dan kebetulan di toko diamor ini dia itu ada dua motif, jadi yang daisy-nya tuh kecil-kecil atau yang besar-besar gitu. Dan sekarang kita langsung aja try on dan lihat review detail dari barangnya. Oke, untuk rok yang satu ini, dia ini adalah rok pleated bermotif dan motifnya ini dia di print motif daisy yang kecil-kecil kayak gitu. Karena memang di diamor ini dia punya dua pilihan motif, jadi daisy yang kecil dan juga yang besar gitu. Nah, kemudian karena ini aku pilihnya roknya itu warnanya hitam, jadi nggak terlalu kelihatan gitu untuk lipatan pleatednya ya guys. Cuma untuk bahannya sih ini dia bahan hijit premium dan untuk harga di bawah 50 ribuan ini menurut aku worth it banget buat kita punya sebagai koleksi. Dan untuk pinggangnya sendiri dia ini full karet dan dia ini size-nya size L. Dan untuk pilihan warnanya dia itu ada black dan juga white color. Dan untuk panjangnya sendiri dia ini kurang lebihnya 90 cm. Dan untuk lingkar pinggangnya dia ini melar sampai kurang lebihnya tuh 100 cm gitulah ya guys. Dan untuk rok yang kedua
kedua ini masih dari toko yang sama, yaitu Diamodot Grosir, dan juga masih rock please cat ya, cuma ini polos. Ini dia gambarnya dan ini dia aslinya tuh. Ini bahannya halus banget. Aku nggak nyangka aja gitu loh dengan harga yang semurah ini. Jadi ini tuh cuma dibandol dengan harga 33.999 ribuan aja, gengs. Dan aku bisa dapetin barang yang secantik ini. Ini datang barangnya itu nggak ada cacat sama sekali ya. Aku udah periksain, ini barangnya itu bagus. Meskipun untuk bahannya ini halus tapi rada tipis gitu. Cuma tipisnya tuh nggak yang tipis nerawang kayak gitu sih, guys. Dan untuk pilihan warnanya ini banyak banget, jadi kalian bisa langsung cek di etalase tokonya. Nanti seperti biasa aku taruh linknya di description box. Nah, kalian bisa pilih sendiri warna-warnanya sesuai selera kalian. Karena jujur untuk pilihan warnanya pun ini cantik-cantik banget, guys. Nah, sekarang kita langsung aja ya try on dan juga lihat review detail dari rock please cat polos ini. Untuk rock please cat polos ini, dari sekian pilihan warnanya yang super-super cantik, aku pilih warnanya yang latte. Dan untuk bahannya sendiri, dia ini high jet premium. Cuma high jetnya ini menurut aku lebih halus dibandingkan dengan rock please cat yang pertama tadi. Nah, untuk ukurannya, dia ini all size fit to XL. Jadi lingkar pinggangnya ini dia melar sampai dengan kurang lebih 110 cm ya, guys. Dan untuk pinggangnya, dia ini full karet. So untuk panjangnya sendiri dia ini kurang lebih 90 cm. Toko BTC underscore Solo. Nah, ini dia gambarnya dan ini dia aslinya. Jadi ini tuh roknya lebar kayak sambungan sih sebenarnya ya. Jadi semakin bawah itu jadi dia semakin lebar gitu. Jadi ada 1, 2, 3 gitu, ada 3 sambungan gitu. Dan aku suka ya, ini bahannya itu enak, apa namanya, halus gitu. Dan dia juga ada di dalamnya juga, ini dia ada puring. Puringnya itu enggak yang panas, meskipun enggak yang halus-halus banget gitu sih, enggak ya. Tapi overall ini itu nyaman banget dipakainya dan aku suka banget. Makanya karena pertama beli aku tuh ngerasa puas ya dengan barang yang pertamanya ini, aku beli lagi yang warna ungunya, guys. Cantik banget kan ya. Dan ini juga pinggangnya itu full karet. Tuh, harganya ini cuma dibanderol dengan harga 46.999 ribuan aja. Jadi rok-rok hari ini yang aku review itu nggak ada yang lebih dari 50 ribuan, guys. Dan ini recommended banget sih semuanya ya. Untuk koleksi, jadi kalian bisa pakai untuk sehari-hari atau ketika OOTD gitu bareng sama teman-teman lainnya. Dan sekarang kita langsung aja try on dan lihat review detail dari rok cantiknya ini. Untuk rok Charuti ini pilihan warnanya banyak banget dan aku pilih warna ungu juga warna putih. Dia juga punya puring dan warna puringnya ini dia ngikutin warna roknya ya, gengs, jadi senada gitu. Meskipun dia ini enggak yang halus-halus banget tapi dia juga enggak yang panas. Untuk modelnya aku suka banget karena dia itu semakin ke bawah semakin lebar. Dan untuk jahitannya di bagian bawahnya ini dia dijahit tepi, jahitannya juga rapi sih, aku udah cek.
So, untuk ukurannya dia ini fit to L, jadi lingkar pinggangnya ini sampai dengan 105 cm. Sedangkan untuk panjang dari roknya dia ini kurang lebihnya 95 cm. Jadi sebenarnya di aku itu agak kepanjangan gitu ya, sampai ke bawah. Dan untuk pinggangnya dia ini full karet ya gengs. So untuk harga di bawah 50 ribuan sih menurut aku ini worth it banget buat kalian beli ya. Terakhir yang cantik ini tuh datang dari toko di Selo. Bentar aku lupa. Di Selo Official. Jadi di Selo Official ini, jadi dia juga sama harganya ini nggak nyampe 50 ribuan, guys. Jadi cuma harganya tuh cuma 45.990-an aja. Dan ini dia gambarnya. So, ini dia aslinya, guys. Tuh, aku pilih yang warna putih dan ini bagus banget. Barangnya itu nggak yang barangnya tuh tipis sih memang ya, tapi nggak yang tipis-tipis banget gitu, enggak. Bahkan ini jatuhnya tuh kayak halus gitu. Dan ini barangnya itu flowy gitu loh, guys. Jadi dia tuh bahannya jatuh, enak banget dipakainya. So sekarang kita langsung aja ke review detail dan try on roknya ini. Untuk rok yang terakhir ini, dia pilihan warnanya ada dua aja, yaitu black dan broken white, dan aku pilih yang broken white-nya. Untuk bahan dia itu hijet premium, bahannya itu alus meskipun agak tipis ya gengs. Dan untuk lingkar pinggangnya dia up to 90 cm, dan untuk panjangnya sendiri dia kurang lebih 88 cm, dan di aku ini ngepas banget, aku suka. Dan untuk cuttingannya sendiri dia jatuh juga super rapi, warna juga motifnya dia tuh kekinian banget. I love this. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.